Saya Nazmizan bin Muhammad, Mr. Double Goal. Sekarang saya berumur 41 tahun. Sedang mendirikan rumah tangga, isteri bernama Suhana binti Abdul Talib dan mempunyai dua cahaya mata, Dania Alisha dan Aish Mizal. Sekarang saya berkhidmat di Universiti Malaysia Perlis. Saya mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Durian Mentangau di kampung saya sendirilah. Dan seterusnya saya terus ke Sekolah Menengah Paka. Dan selepas Sekolah Menengah Paka, saya terus ke Sekolah Sultan Abdul Aziz Shah, yang mana sekolah ini merupakan sekolah projek khas olahraga lah, di bawah Majlis Sukan Negara, yang mana menempatkan atlet-atlet dalam acara olahraga ni yang terbaik lah di seluruh Malaysia. Dan saya pergi ke Sekolah Saas Kajang tingkatan 4 dan 5. Sebenarnya saya punya idola dalam acara 100 meter ni Ben Johnson, pelari pecut Kanada, yang mana pada tahun 1988 dia merupakan pemenang pingat emas di Sukan Olimpik Seoul, Korea. Saya punya kesinambungan dalam sukan olahraga ni apabila saya naik ke Sekolah Menengah Paka, yang mana saya dilatih oleh dua orang cikgu lah, iaitu Cikgu Sharifah binti Khalid dengan arwah Cikgu Roslan lah. Yang di sinilah bermulanya saya punya, orang kata saya punya bakat lah, dikesan oleh dua orang cikgu ni lah. Saya pergi sesi pemilihan ke ASEAN School untuk mewakili negara ke sekolah-sekolah ASEAN, yang itu dibawa oleh Datuk Marina lah, bawa itu Datuk Marina Cina bawa. So saya ingat waktu tu dia buat dekat pemilihan tu, buat di Permata, Petronas Permata Bangi. Oh, so saya pergi situ lah. So nak jadikan rezeki saya lah. Saya menang pemilihan tu untuk 100 dan 200. Saya buat 10.8 untuk 100 meter, 21.8 untuk 200 meter. Dan saya terpilih mewakili negara lah. Ini adalah spike lah yang saya pakai masa final 100 meter sukan si Vietnam pada 2003. Selepas saya menang tu memang saya dah tak pakai, dan saya terus balik tu saya terus buat koleksi lah, simpan lah, sebab ialah saya menamatkan penantian negara selama 36 tahun untuk mendapatkan double gold medal. Jadi saya rasa adalah untuk dijadikan satu kenangan lah kepada saya. Ni saya simpan lah. Medal yang besar ni, ni adalah Olympia of the Year lah. Saya dapat pada Majlis Olimpik Malaysia lah. Diterahkan saya lepas saya menang double gold medal. Jadi saya kira atlet terbaik di antara semua atlet yang bertanding di sukan si pada waktu itulah. Dinamakan Olympian of the Year lah. Ini pingat emas pertama saya di peringkat Sukma. Itu pada Sukma Pulau Pinang tahun 2000. Yang mana ialah bila kita pergi ke Johanan ialah dalam Malaysia ni, yang saya rasalah bagi saya adalah satu kejohanan yang berprestige lah untuk di peringkat umur bawah 23 tahun lah pada waktu itu adalah Sukma lah. Untuk kesukan si Vietnam 2003 ni sebenarnya saya diletakkan di kategori B, yang mana saya tidak melepasi hak kelayakan kesukan si. Hak kelayakan kesukan si adalah 10.37 saat, yang mana saya waktu itu melakukan catatan 10.38 saat di kejohanan Universiti Dunia di Daegu, Korea. 0.01 saat saja membezakan, tapi memandangkan catatan saya pada waktu itu 10.38 saat itu merupakan yang aku kata terpantas di peringkat Asia Tenggara, dan saya dibenarkan untuk pergi ke sukan C dalam kategori B lah. Nah, jadi daripada 2003 tu memang saya nekat lah dan target, memang saya target memang dua pingat emas lah. Bila reporter tanya ke siapa tanya pun saya memang cakap lah, even arwah mak saya tanya pun macam mana saya memang target dua pingat emas. So memang saya tahu bukan benda yang mudah, dan kita tahu talent memang orang kata di peringkat Asia Tenggara ni memang orang kata talent lah. Tapi bagi saya tak mustahil untuk kita kalahkan, sebab benda ni bukan kata orang kata macam kalau kata kita tahu dah talent, baik tak ya kita masuk kan, macam tu. Jadi saya memang nekat saya boleh. So masa final, memang masa warm up tu saya memang duduk sebelah dia masa kita beratur nak masuk dalam stadium.
memang saya tak rasa apalah, memang tak rasa macam, saya rasa macam tenang lah. Macam saya kata sebab saya tadi saya dah buat visualization, macam mana saya warm up, macam mana saya bergerak tu, benda tu memang ada dalam saya punya visualization tu. Jadi saya memang tenang lah, tenang sangat-sangat lah. Dan masa final tu memang saya dengan dia memang betul-betul deep to deep lah. Saya 10.47, dia 10.49 lah. So maknanya bila saya deep tu memang permulaan awalnya memang orang kata cameraman fokus kepada Siti Chai, dia menang. So waktu tu saya tengok di scoreboard atas, saya kata oh saya dapat nombor 2 lah, saya sebut dah nanti saya dapat nombor 2, takpe, saya kata saya dah buat yang terbaik. Walaupun saya kalah, saya bagi orang kata saingan sampai ke parisan penamat lah. And then lepas saya dah habis peluk dia, saya ucap terima kasih, skrin besar tengok tunjuk saya menang. Oh tu saya tu melompat lah. And then melompat tu saya pergi dekat saya punya, kita punya team Malaysia lah, ambil bendera apa semua tu lah. Bila menang double gold medal tu baru saya tahu sebenarnya saya menamatkan penantian negara selama 36 tahun lah. Last kali kita menang era sukan siap sebenarnya tahun 1967 menerusi G. Rajalingam. Sambutan tu memang sangat-sangat orang kata di luar dugaan lah. So selesai apa je airport di KLIA, sambutan sebagai wira negara kan. Lepas tu sambutan di kampung pun hebat juga. So alhamdulillah lah rezeki saya. So yalah, saya dijulang sebagai orang kata Raja Pecut Asia Tenggara kan. Dan dengan kejayaan itu jugalah saya dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan, Olympian of the Year. Dan dengan itu jugalah saya dapat beraksi di pentas sukan Olimpik di Athens 2004 lah. Olahraga Malaysia ni harapan saya sebenarnya saya nak melihat apa ni adalah atlet kita di Malaysia ni dalam acara pecut lah, khususnya acara pecut berlari di bawah 10 saat lah dan beraksi di final pentas Olimpik. So kalau ikut macam kita sekarang pun kita sebenarnya kita dah ada dah atlet bertaraf dunia dalam acara lompat tinggi macam Naomi Raj dan Li Hawei. Jadi kalau boleh saya nak tengok dalam bidang dalam suka olahraga lah, tiba masanya lah kita ada atlet yang mampu berlari di bawah 10 saat, yang mampu berlari di pentas final sukan Olimpik. Itu harapan saya lah. Untuk saya ni sebenarnya kena berusaha lah, yang tu je saya pegang. Lepas tu jangan rasa macam kita kerdil lah. Itu pesanan daripada arwah cikgu saya. Macam contoh saya, sebab saya datang daripada kampung, so kita rasa kita sebut kekurangan lah. Jadi sebenarnya apabila kita meletakkan, kita rasa kita tak boleh bersaing orang, kita rasa kita kedil datang dari kampung, kita tak ada spike, kita tak ada kasut jogging macam tu kan. Jadi kita rasa macam, rasa benda tu macam gag lah sebenarnya. Tapi sebenarnya apabila kita keluar daripada pompong, kita rasa kita itu sebenarnya kita mampu je bersaing. Walaupun orang datang pakai spike yang harga 1000 ke, kita pakai spike harga 50, sebenarnya kita mampu untuk bersaing. Dan sebelum ni kita develop keyakinan kita untuk kita berjaya di pentas yang tinggi. Yang penting kita kena berusaha. Sambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia lah, yang selama ini sepanjang saya orang kata berkecimpung, selama saya mewakili negara, memberi sokongan sepenuhnya kepada saya jatuh bangun. Dan tidak lupa juga kepada orang kata Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Kesatuan Olahraga, Majlis Sukan Negeri Terengganu, Majlis Sukan Sekolah Negeri Terengganu yang mula menggilap bakat saya. Dan paling penting adalah orang kata ialah mesti kedua ibu bapa kita lah, arwah kedua ibu bapa saya. Saya terus ingin menabur bakti lah kepada orang kata kepada negara dengan masuk ke universiti lah untuk melatih atlet-atlet universiti. Itu niat saya lah.